Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil hakim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shallallahu alazim. Yang kami hormati Bapak anggota dewan kita dari DPRD Kabupaten Wajo, yang kami hormati Ibu Lurah, yang kami hormati Ibu-ibu DKMT Badan Kontak Majelis Taklim yang sempat hadir pada malam ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan hadirin wal hadirat yang saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang penuh berkah ini terpadankan oleh pengalaman Allah kesempatan nikmat iman yang kalau kita berhitung-hitung insyaallah kurang lebih 60 surah kita akan memasuki menyambut bulan yang mulia yang dari itu bulan Ramadan. Bagaimana kita semua yang ada di sini irati di bulan Ramadan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Magalaki majapaki terutama dari lingkungan Allah Ta'ala petunjuk sibah hidayah untuk laksanakan misyage dan nafak kesibian angke dalam bulan Ramadan insyaallah amin ya rabbal alamin. Selawat salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Hadiri wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sediana alena gurundah Haji Gurunda Ustaz Haji Man Hashim, guru saya yang terjadwal pada malam ini tapi karena ada sedikit mungkin istilahnya kesalahan yang manusiawi ya melodapai dan digangkan di mana. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Jadi yang kita lewati adalah memperingati Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dari itu kami bicara masalah Mi'raj itu hampir setiap tahun dilaksanakan dan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita semangat depan adalah tidak boleh diparingkan rata. Neki adik terlalu Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka menentukan ini. Ternyata ada beberapa hal nasabani Allah subhanahu wa ta'ala nampak miraji dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adik terlalu Allah ia tahu ke-10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Namun sebelumnya ada peristiwa yang mendahului. Ia adalah peristiwa yang telah Amul Husni. Ada yang Amul Husni, ia dari itu tahu sarayin nawana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Main malah ada masalah, main dia biasa tahu masalah Nabi sallallahu angka dua tahun yang malah berperan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu pada tahun ke-10 kenabian dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mata yang murid nadita ritallah Abu Talib ya Abu Talib ya nara murid nadita yang koyangka ya rinana palabi arun nadita selamat tu Abdul Muttalib dega segar-segar tawe melogis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Abu Talib itu termasuk orang yang sangat dimuliakan dan dihormati di kota Mekah pada waktu itu.
Jadi dia memang kurang amat ya bukan dikadin drama di Allah. Pada tanggal 11 Ramadhan, lele pang masena Siti Hadijah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum Allah Subhanahu wa taala, dari pemirsa mau bicara waktu ya Nabi sallallahu itu dilantik 40 tahun umur Nabi tak neaka menjadi nabi. Berarti dari kemat kada tahun ke-10 kada dia berarti 40 tambah 10 sama dengan 50. 50 tahun buat tiara umurun Nabi tak namanya Benina. Kemudian ia rasa diisin umurun Nabi tak sibah Siti Hadijah. Siti Hadijah macamnya Siti Hadijah 15 tahun daripada Nabi tak 25 tahun umurun Nabi tak 40 tahun umurun Siti Hadijah dan siang Nabi tak. Jadi ia rasa tiara dari komedi LKRK ternyata 65 tahun umurun Siti Hadijah na lele di pangmasela Allah Subhanahu wa taala. Hadiri wal hadirat dirahmati Allah dalam kisah yang sangat mengharumkan ini. Ya waktu ero waktu nasa di sadinya lele Siti Hadijah macawi ni ada lagi mah. Dengan ada harapan untuk badisi maka dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada penanta dia dekat istrinya, dia perlu istrinya. Ada Pak Polo, Pak Kutana Siti Hadijah yang ada wahai Rasulullah. Surah Allah Subhanahu wa taala melo apa enggak kasih tandingan kali ini sampai detik ini saya masih merasa belum bisa menjadi istri yang baik untukmu tak tambah enggak kasih ya Rasulullah. Mungkin selama ini mengalami kasih kekuranganku. Agar apa Nabi Rasulullah sambil menitikkan air mata wahai istriku tercinta. Di dalam hidup saya tidak ada sedikit kekurangan yang saya rasakan selama engkau mendampingi saya. Ia kau nasib mata tetehika. Aku yang mendampingi saya. Mapan mula kasih kubugon dari telaga dakwah sampai detik ini. Ia kau nimeweka. Aku yang menjadi pelipur lara ketika semua orang menyusahkanku. Aku yang menjadi obat ketika semua orang menyakitiku. Wahai Siti Hadijah, desi sekasih karena kekurangan mereka gak selama wahai istriku tersayang. Tapi nak minta dia minta ya roh Siti Hadijah non liaran nasib di batin mantap itu maka dia batin mana kami lo kurangi maka ada kami lo tak pembi maka ada masih di kaki si kau menampau kita ini dapat juga di bapak tanah si orang mengalat tanah maka ada lo tuh nggak nak bahaya saya dia nak apa memang macam ini mau mulai nak bahaya saya dia mulai mati mati nak telo nak kasih kau monta si orang mengalat tanah kau tuh saruban nana kita tuh napa kau menerima wahyu telo nak kasih rona barangku mengingkau alas sebagai nasi pak buku. Maka Siti Fatimah minta kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi si Nabi tak mengetahui kasih Siti Hadijah. Karena warang-warangmu murah kasih bupati ucap putu ya. Bahkan apa yang saya pakai, apa yang dipergunakan oleh umat Islam pada saat ini, semuanya adalah milikmu. Mari waktu melomate. Kenapa cuma selembar surban yang engkau minta? Bahkan semuanya bisa saja saya berikan wahai Siti Hadijah istriku tersayang. Dengan minta kasih mati tunggu di Siti Hadijah menghembuskan nafas terakhir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiba-tiba nono mereka Jibril oleh lagi nono yang bisa terpena lagi sallallahu alaihi wasallam pun dalam keadaan menangis. Ia masih tiba dari waktu nangka bawa kain kapal 5 lembar persiapan 5 tahun. Makutani dari takwa ini beri laga tu bawa. Beri beri dari sorok wala kala ke kain kapan yang dimai. Maka raga masuk dari diberi. Maka dari si dia tawana si dia dijan. Ia si dia tawana mati dari kumati tono. Kemudian ia si dia yang ketiga tawanya si tiba-tiba. Yang keempat ini tawanya Ali. Yang kelima tawana mati laku mulai telah Hasan. Terlebih lagi tak macam kok terli diberi. Maka kepada tawana apa kira sini telah Husain
kekay magi na lima mi man na nagatawa ng Hussein magi na hasa mi bawa makarengi barilu wahai Rasulullah sallallahu sesungguhnya cucumu yang satu itu nanti akan dikubur dalam tidak berkapan dalam keadaan tidak dimandikan sesungguhnya kelak nanti cucumu Hussein akan dibantai dan akan mati syahid dari rahmat Allah. Apa yang terjadi? Betul apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, ternyata apabila Nabi tadi telah Sayyidina Hussein meninggal dibantai oleh dinasti Umayyah pada waktu itu. Dibantai. Dan karena meninggal dalam keadaan sahih, dikubur tanpa dikafani, tanpa dimandikan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya Siti Khadijah bina Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak pengorbanannya. Ya tahu apa sahabat Nabi malah ada kasih masalah, malah ada terpukul. Ada sahabat Nabi rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengorbanannya Siti Khadijah? Dalam sebuah riwayat akan ada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam puru kasih kore mata uang. Tiba-tiba masuk ke rumah, nah boleh-boleh bina Siti Khadijah sambil menyusui anak yang bernama Siti Fatimah. Ya roti kasih diwalada patina rumah tangga Nabi tak diwalada susana keuangan Nabi tak pada waktu itu. Gak karena akan ada waktu kasih nafas susu Siti Khadijah. Siapa yang suka pada waktu itu ada Siti Fatimah. Ya roti ronita ini Fatimah. Tanya anak kasih kue susu niso. Tapi darah anak Siti Khadijah niso. Kenapa? Karena kekurangan gizi pada waktu itu. Aku melo kasih mandi. Itu maksudnya perekonomian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Padahal Nabi Muhammad dikiriti Nabi tak wadi manyaman angka yang seharta kelima harta rampasan perang dengan wadi menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil daripada harta itu napake untuk pandri anak kesibah menina. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam desi serta melo pandri sekolah narek kota dia boleh atau tipu sana meskipun pada waktu itu dia adalah presiden pemimpin umat pada waktu itu de namelo mari de namelo pandai keluarga dari kota dia wasil tertipu sana taruh nanti sini yo sini tapi mata pun yang minta ya lo cero ada yang mau minta wah istri itu sini jadi kan aja atas ada yang pernah tadi tadi namanya itu anak tak ya le sini tiba-tiba pun ada minta nape pasal usrolina agar ada orang yang pun nabi ta nasure mas leka si dia dija napa nabi ta liwi okopopan na si dia dija ijar kucam di nabi ta ijar kucam di gamana nabi ta gangkang na mamat di nabi ta tak leka si si dia dija di rahmat Allah makadawi tau kanjak na tau kanjak imana leka si napan rasa rasa tau eh lalangati na si dia dija mengatakan seperti itu. Ala benar ini pada bisa kita agak belum waktu maka dia gak agak kau boleh sakit kau sampai sakit tidak berpikir manusia untuk menyakitimu tapi dia bisa dia minta waktu natar di Siti Khadijah tiba-tiba ke si roya matan na Siti Khadijah minti nah kan teh timun na nabi tak tak kita nabi tak 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 bermoto nabi tak waktu na mati na nabi tak ni ta beri na terbit ke sisi teri-teri na malah masih berbuana. Makudah Nabi tak makna wa istriku Siti Khadijah. Agak patar diko menenak koga masar koga nasabah mape capu mani warampa ramu Rio mahada pergi pakalam diwa Siti Khadijah. Makukwe natu-natune tapi pakan kau dimusuhi orang satu makan. Ia perlu patar diko Siti Khadijah. Perlu dipahami rahmat Allah. On rosogina Siti Khadijah dari kemere pada kuna warampa ramnya roti di kota Mekah. Seandainya Pak Dapung yang mana yang sugirannya dua per tiga dari kembali bagi tahu dia roda gero dua per tiga kekayaan yang ada di kota maka apunan nama Siti Khadijah begitu sugina yang Siti Khadijah. Tapi waktu nama lo mati Siti Khadijah dia kasih padina mati dia kasih silam apa pakaiannya nasesa itu terdiri dari 83 jahitan hitam arah pulau datang lu kasih patin pelena wajuna bayangkan
meninggal dalam keadaan memakai pakaian lusuh kumuh robek-robek, bahkan arwah pulau datang lupa tepana baju juga Siti Khadijah. Nah, bapak patinya waktu itu, bahkan salah satu pat tepan katanya anak ini nak tepan, tapi agar oli aja ini nak tepan. Bayangin, nampak korban lagi Siti Khadijah. Aku nak sogi nak biasa, tapi capi mana. Maka Nabi minta, Siti Khadijah, ya Rasulullah, abati rekku, kedudukanku, kehormatanku, kurahmani wa barikum Allah subhanahu wa ta'ala beserta Rasulnya. Wahai Rasulullah, kekayaanku saya telah serahkan kepada Allah Rasulnya. Suruh mau ala ta'ala kasih anak patah rika maku iya roh ala kata patah rika una wanami makara maku kasih ta'ala ta'in depa kasih nasalah saya perjuangan tak na capu ni makar di sisi ku dia bisa makar akan membantu di baja sengadi ya Rasulullah narek kumat ika baja sengadi kebetulan angka gara belo matekai angka kasih malo belo matekai angka salo belo matekai dari gara jambat anak ya Rasulullah rela tak lo pikir alam buku lo pikir aja lo riki burungku tarik buku-buku terapi-lapi tole makleja tatek telur siwali untuk pada tubuhnya agama seleng sidin dan umani begitu pengorbanannya si Khadijah sampai bahkan kamu kasih buku bunda rela tuh nasi datkan hadir dong baca iya karena malah ada pasalnya tadi terus salam apa iya Siti Khadijah betul-betul mencintai Rasulullah. Iya Siti Khadijah memilih Rasulullah betul-betul karena cinta. Itu apa ada di sesa malu ke foto di kampung atau ke? Iya sedih karena mau karena cinta. Makar bani bene kadang ajak ajak lah trip bene. Bukan ada sama cete. Kau dia terima kau tua. Mari nerta. Berapa ada kata sepak kamu tapi Siti Khadijah meskipun yang kami tersalah Pak Balumi Pak Balumi dan Siti Khadijah tiro tapi Siti Khadijah dengan keluhuran Allah Rasulullah Siti Khadijah mencintai dan menerima Rasulullah apa adanya itulah cinta sejati maka kasih nasab yang ditanya sebab tidak ada yang bisa menerima Rasulullah apa adanya selain daripada perempuan yang bernama Siti Khadijah di dirahmati Allah. Apa itu dari ku ini gak ada makhluk dari bapak ibu rahmati Allah anak-anak kalau kehilangan ibu itu kehilangan kasih sayang ibu itu adalah simbol kasih sayang untuk suami lebih-lebih untuk anak ya ku ambok dekaka ada nasa teman terbaik kehilangan kehormatan jadi biasanya ambok itu adalah simbol kehormatan biasa itu nak kau tahu makna seandainya jadi wita ambok kumpetan ilo renak kok seandainya tadi ambok meminta minta nyelamat diri kok memang betul ayah itu adalah simbol kehormatan nah itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terasa pincang kehidupan Rasulullah pada waktu itu wattunna ya laito riko jinnah di kelas Siti Khadijah hadir rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya wadi mana gurungi badai-badai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menyanjung keluarganya akan aku nanti tangan kena baiti jannati rumahku adalah surgaku bayangkan Nabi tak rumahnya itu Nabi tak hanya 4x4 meter tapi Rasulullah SAW mampu mengatakan baiti jannati bahkan Nabi terlalang semenjak hidup dengan kena tindok lezai tak kasurwe ada orang mati Nabi tak pala pakar rumah akan memberi mengatakan Nabi tak ya kok musim panas waktu pelai nare serumah dan lepai aku nak terima tindro nare kok musim dingin akan Nabi kok Nabi tak si polo nak kelepuh si polo nak ngapai kasih Rasulullah begitu kritisnya pada waktu itu kondisi Rasulullah tapi Rasulullah sambung mengatakan baik di jannati rumahku adalah surgaku. Apa yang dimaklumi umat Muhammad baiti nari rumahku adalah rakaku pada anak pemilih kita bolana rumahnya bertingkat-tingkat sampai lantai 4 bahkan di dalam rumah itu ada istri yang cantik memikat kadang-kadang jumlahnya sampai 4 tapi setiap hari gawat darurat rasa-rasanya seperti kiamat kenapa? Karena dalam rumah tangganya tidak turun rahmat kenapa tidak turun rahmat? Karena tidak ada yang melaksanakan yang namanya sholat hadiri wal hadir rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Pak Bento ini kemaku dari Pak Negara ada di Pak Nama
bayangkan ibu-ibu ini. Kita perhatikan bapak. Bapak mula dan niari pura masa bayasu maku dengan zaman. Lima pelawai pura maku pelawai lo minggu kopi pura kita pada nak kopi lo masa di pura masa di lo masa sapu lo masa salo maka kau pura maka kau lo mampasa. Pura mampasa maju di semak baja balik nampak mana supura mana semak pelinan riang. Tak kau kipu lagi pada para kita tak kau kipu lagi kantor kipu lagi galungnya mater kita lo boy nasi bawa kita si mandre. Tak sani selesai zaman ada apa? Kata zaman ini pasti sekolah tak pun ketasi di sini nak penapaan ketasi di sini dia nampak nampak macam toman realita. Tak sani zaman ini selesai dia pakai solo si mami siapa ni? Tante apa? Tante lima rwe? Angka si najam aku raye? Lo si pulung yang sesakan nak penapaan ketasi di sini nak dirapikan dalam lemari. Tak sani zaman ini selesai dia apa? Lepas solima kita teli mata tenang, welo si kasih mampu sarang. Nalamana si bahan-bahan makanannya, lo si dah berenge, nak buka si kulkas siap-siap start masak-masak untuk makan malam. Tak sekarang ni selesai deh pak. Berarti macam apa reon ni? Abi tiga ini orangnya berarti macam reon ni. Soro ni matole, mak bisa sumpah nak perlu makan, dah perlu rendangnya. Yang mampu mereka kena zaman. Soro si kasih mampu siapa yang kecuali menjadi makan deh. Tak sekarang ni selesai deh pak. Aksi kejam aku raya. Weh. Tangga dikasih lomale minyak ganda pura. Doko ni mana minyak putus-putusnya. Nasab gimana mampat dia, nasab gimana mampat koe. Tangga pun ni lomale pak aku nasab koe lah. Apa sih sok si mak dan medan memang kocak-kocak mampamu dan kurang kasur deh. Nami lopal di jaman-jaman nak. Weh, nampak weh, mampal lempar-lempar leka. Tangki laki nak boleh makan dan mater uli sumat kepire, pak melo jatah mereka. Apa itu pelik nak lekot lor rumah sakit. Mengalami mampu mereka tahu rumah sakit. Apa dia betul yang kan jaman-jaman nak mampu mereka. Ini di orang dewe, tolong yang mata anak marah di jaman-jaman tetapi mereka istirahat. Ya, sisa mereka esok ini sisa mereka istirahat. Tapi mampu mereka, tolong marinya sampai menurut kita tapi dia nak melok aja. Pura si napadi kasih mado so lo kiri lo kanan lo dah pura lo akan sesakan lo kiri lo kanan dia nak belok kasih pajak. Begitulah pekerjaannya perempuan. Jadi langsung sesalah balas tak kasih masalah kerana kehidupannya hampa tanpa ada orang yang mendukung lagi di rahmat Allah. Kadang-kadang dari macam ni dan selain daripada Pak Pura Sarawak Inawan Nabi tak ternyata ada tujuan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk. Jadi makanya orang ini subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Masa romaci pengala taala pada lompat niatannya dari masjidil haram ke masjidil aqsa Palestina. Perlu dipahami rahmat Allah singkat saja makna yaitu sami isra ia itu adalah gana dari kita secara horizontal ya ke samping agero pole Mekah Masjidil Haram ke Palestina di Masjid Al-Aqsa itu Isra Asana perjalanan secara horizontal rata ke samping itu saya tanya ini atas adalah gana dari kita secara vertikal menrek. Ada bertanya orang mendrek, boleh dilebok natane, mendrek rilangi pintu susunge, kemudian sampai kepada sidratul muntaha seterusnya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerima sesuatu. Nah, perlu dipahami rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya waktu na ini rahsia kita salah ternyata melewati langit pintu tingkat, pintu susun. Ternyata di rahmati Allah dalam riwayat disampaikan maka tungkat-tungkat langgan nalangnya itu dan kemana pengumurannya tapi tadi yang simpan tadi yang jika ada pengumuran Nero ternyata Nabi-Nabi terdahulu waktu yang terakhir Nabi kita boleh menjibili saya tidak sadar yang terakhir Nabi kita menjibili diketuklah lain pertama makbeli selain Jibril maka ikulah Rasulullah Assalamualaikum ternyata diketuk pintu dan dibuka pintu ternyata siapa yang membukakan ternyata yang angkir paling nenek Nabi Adam di langit pertama
Yerbatero, kilodoang yang dari tempat pembiaran, dilanjutkan lagi perjalanannya, diketuk lagi pintu lain kedua, makberisan lagi ternyata, siapa yang berada di lain kedua? Alena, Nabi Ta, Nabi Isa, Simbawa, Nabi Yahya. Kilodoang masih Nabi Ta, diketuk lagi pintu lain ketiga, ternyata di lain ketiga, tiga Nabi Koro, ternyata Angkei Alena, Nabi Yusuf. Ayah Nabi Yusuf, Nabi 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 Yusuf, seandainya Pak Tepu di sini agar retakan yang nampai persentase, dia posi ratu persen agar retakan, asera, klon, asera, nama saya Nabi Yusuf. Bayangkan. Ia ada di sini, dia persen di bagi-bagi, Pak. Angka inala di tim-tim, angka inala di kardila, angka inala cipte, angka inala cipte, iya. Ini ada bagaimana sini persen begitu katanya Nabi Yusuf. Kemudian diketuk lagi lagi keempat, ternyata kata Nabi sana. Nih kalau Alena Nabi Harun, Nabi Idris. Lagi kelima, ternyata angke Nabi Harun. Diketuk lagi pintu lagi keenam, ternyata disambut oleh Nabi Musa. Sampai lagi ketujuh, ternyata angke Alena pengurutan Nabi Barwati. Nah, jadi Nabi mana pengurutan Nabi? Hadir rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal narekwa Nabi Ta melo dekna musti lepa lepa Nabi Ta pro musti matar maka pungala ta'ala melo tabiyar Nabi Ta dengan kerendahan hati nasabah disengi maka dapitu tingkat lagi angka mana Nabi mengonrana Nabi terdahulu nenek kurio Nabi Ta salam salam maka sebagai bukti apa keadaan Nabi Ta sebenarnya orang dilaksin dari Nabi Ta. Ia Nabi Ta melaga menjaga yang namanya lah sebagai pakiada lepang idolok pasal pasal mana kita mau kenalan. Ini dikurangi di MLP anak muda dalam berbagai hal jarang lagi dia mak pasal sawer lenyanya kiada padahal ini Rahman Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi biasanya kalau mau tahu cerita, kalau mau tahu apa, mereka tuh bisa sendiri, mereka pakai nama dan pada di. Apalagi dalam hal agama, gue angkat tahu kasih nampak dua pulang mega, nampak sih tahu nganggur agama, gue selama ini gue tetap saya kan. Makanya yang nabi mana nih, roh anu selama mana buka, anu bidal mana buka, padahal gue teroriol kasih mak tahu nganggur bahkan mendapatkan gelar gue. Mana karena silau nabi nggak silau manggur langsung mengatakan makar sesat mana itu guru tak bersihkan sesat mana itu pakai ini ya dia tak dengi apa dia dari jadi nabi kita lagi mabe ini contoh mana sana kita nabi kali nama lebih mana sana selama kena bahkan tinggi derajatnya daripada nabi nabi yang lain tapi nabi kita malah tak najari kita lah Allah apa dia dengar meskipun memiliki kemungkinan dan dengan kalau di mahalan nabi kita dari kemarin tomat terbana tapi Nabi Ta napani maka dan namanya kasih tonggokannya jadi nalipani kasih mereka cici-cici meminta doa restu karena ini makin ini lo doa Nabi Ta pasti selama ini Nabi Ta wadi mahalai Nabi Ta kenapa? Kok ngalah tahu moli tentu dijamin kan lain mari sana lepas Nabi Ta belo raka belo doa padahal mana selama ah ini lo kanjak Nabi Ta mengerti kita lah macam Nabi Ta mampat tabe. Itulah yang aku rasa sekarang ini sama Pak Tabi. Nah, singkat saja. Ketika perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena waktu le rapana nak beleng nak kita, boleh di Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan Rasulullah dengan mata kepalanya. Akan yang waktu joga-joga nak kita dalam perjalanan tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat angka kita nak kita. Wesi lalona pura matang depa nama rako gigina depa nama pacing alalena pura matang tiba-tiba tapo mak dua mani roh boleh datang tapo pari si lalona datang tapo pari weh makutana minta makra weh dibeli ni kena tau ya mau parada makanannya malah dari kita si lalona matang tapo nanti upai bahkan berlipat ganda. Kada iji baril esrona pengalatara ia naro nasa akal yang repangan naumamu napoji makin
napoji mas dakka, napoji mas subab na sipi, membantu masjid, membantu bakti miskin, membantu rumah takfis, membantu pesantren, dia mana orang semaku, makor mata kalian pengenah, cica mi mantan, turi makduk pada mantan betar. Memang betul apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lagi na yang fikun nawalau bisa bila lagi nama tadi hamba. Amba tasaba asana bila fikun lisumulati metu hamba. Wallahu yudaifu liman yasha. Wallahu wasiun alim. Nanya kalau repotan, tongke masih dat kali orang parana di mana pemalat ala. Pari kita repotan di sini di AC. Ia bersini di AC. Tuo imanca jadi tu take. Di lama tak si take si ratu buana. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala satu kali kita bersedekah, nak kali itu ratu Allah Subhanahu Wa Taala palam. Ya posa-posa pun tak sumpah. Nak kali itu ratu bulan Ramadan semua amal kebaikan dipadankan menjadi 70 kali. Kemudian kayasa malam itu padari, kayasa malam itu padari, maka mulai tamana bulan Ramadan malam pertama sampai malam terakhir itu berpotensi menjadi malam itu padar. Akan asal mata maka itu dari malam itu padar hayru min abisya masarullah bina isyadu ilah bahkan ke makra ipalat dikesesan mana di sini nama malam baca ini tak kali-kali. Iko satu puluh satu tak sumbangan, tak kali ini ratu, napa tak kali itu pulau, napa tak kali satu, siapa dia pak? Dengar ya pak tuan tuan, itulah mampainya dari kita masih dekat kami Rahman ya Allah. Cica mi mantan tentu itu mampasan ini mantan terpisah. Ah, ya itu dari kita masih sumbang, situ pengenang, gampang dari pemirsa. Maka dan terima di kumpul Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kau jelasnya mas sumbang itu nama rasa tersakiti pena kita dari kau salah asak ni atau dia tetap kita uwe ikhlas ki maka tetap kudai tetap kudai itu mari kakak berarti dan terima di kumpul Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kata mas utama kata ustaz ikhlasnya ke dia kata inasin dari kau mas sumbang oke senang kita di ngomong kan. Maka itu sih teman nama kanja tu nari koyok ya sebenarnya kita masuk bang nomor sedi makanya pembukuan nama di jalan si dia. Yang kedua dia tu nari kita masuk bang mancari papa masih lo di sebeli bukan dia. Kapan temen itu dia tu tau kiri kelak kalau pocak lo pakai jembat atas secor dia nampak cepet. Ah iya nak ramai papa masih. Maka dari yang dari berita zaman-zaman lagi pasar-pasar yang milih-milih nampak ke situ. Lagi nak tapi gue, wani-wani tak kuasa kena masih muda dan mereka. Iya, kan melalui cuma kalau kapar nengah kalau ada lupa kita kecil lah. Maka orang itu masuk pak gara-gara masih iri, merasa dipanasi dan pada akhirnya masuk ke masjid diberikan siram orang ini. Gak karena masuk pak bukan karena malu lagi, bukan karena dipanasin, tapi masuk pak betul-betul karena Allah. Dia mampuan dari koyok biasanya. Tapi nari itu biasa tadi itu mereka gak. Hanya kita kepada cari tanah kok kamu nak tahu eh agar nampak makrwe kanjak lagi masuk mana kita masih gini pada ini mata kusuk bang ngawon ni ngawon ni ajian 500 ribu koyang 500 ribu yang masih dijuta tapi ya sayang lagi ay sama nanti dia ini tadi mah kurang-kurang ikhlas kita pak nau gimana gak senang apa yang nasi kau masuk banget dewa ya sakit pada-pada tuan ini 500 ribu tanpa anak sebenarnya ya itu pada-pada mungkin. Hadirin remaja Allah Subhanahu Wa Taala jadi masih dekat ini. Kemudian jom ke sini kita. Dilanjutkan perjalanannya. Ternyata di tengah perjalanannya angka bau harum yang sangat menusuk hidup Rasulullah. Gangkana sempat darinya Nabi kita. Makna wahai Jibril agar mata uji walada kanjar Nabi mau. Maka rata wangi nafak minum wanginya semerbak ini. Jibril pulang nak boleh kira sumber lah. Ternyata makan Jibril lama dia naro nasa robongna sigi makun dan telah masih tak bisa mau masih tak bu ini cek apa sama Jibro dia lo masih tak Rio ada zaman lo masih tak Pak Jaktana anak Nabi Rau. Jadi itu zaman-zaman nah masih tabu Pak Jaka anak Nabi Rau. Jadi itu anak Nabi Rau betul-betul itu lima lada rumpata
Makanya tu biasa di mak pengewangi orang ni si bau ni we. Nari ketomel lo botingnya tiba-tiba tak pecik dari ni mak leh. Kata lo boting dalam tiar rumah pada tepi itu tak berani. Masih lah tu mati dari kepulai mantor. Makanya dari ketomel lo boting pada hari ini pun. Apa itu mati dari mentera dan dari di rumah tinggi itu dari ketomel lo. Mentera dan dari rumah tinggi. Napa bilang pas saya balik dulu nadi nama lo pakai kita lu situ tolong. Nah cari kita tiga ribu tahu apa ini orang ini tak tahu itu dia setanya dengan jeleng lima ribu kasih di sini sebab di dalam terima timo tu tapi makan rende nama lo kau di kampung nanti ibu puasa tapi dia juga tak makan kalau nggak salah makan jadi pulangnya mana pun ni mari main galak tu kasih persiapan makan rende nggak galak tak ada itu mana ini mampang merenangi motor ni dan nyari purnanya bukan kewajibannya weh lo dimari dulu renang malulu di 10 menit dipatang matang mas 10 menit pura mati patang mas 10 menit digogo 10 menit pura mati lo di bio bio isi tangga jalan tak saya sana saya depa pura dia lo dimari mau direcikan 10 menit nafas sapu seluruh batang kali. Tasanya selesai deh pak. Nak pemilu mak pendapatan. Silakan tu pendapatan aku raya dari pemilu bunting siapa pemilu pasai. Dia pemilu pasai dan pendapat baby heh nanti jadi tu. Kita pura tanpa kita lucu kan ni. Tapi dari kau bunting bilang nolai ya. Makalah dari itu tu proses. Napa dia so perhatikannya. Dia tu paling aku deh dari mak pendapatan. Ini lapisan pertama dari telah foundation. Apa yang kau ibu tu di zaman lah deh ro. Ia foundation nama aku teriye mengalami mereka. Angkaya SLK Pro, angkaya sewarna, merok di masih pola dan kaya sekerayolan. Ia betul lo masalah telefon ini masa bu. Tapi bahasa ki amo masih pun kerayolan aja tu tapi lo napa kaya ti kerayolan. Napa mah tu tak siapa, mah bulu ni nyetak masuk mana minyak. Paling tema mengalami minyak ni, ibaratnya. Terserah mana ni? Ternyata kata orang kalau ada makeover pada pada yang apa kini makeover lah tak kau ni dia nak lo malu lo kelamaan yang perlu lo panjang magicu si gincu mebelin dia lo mata tarung ni kere dia nak lo buku ha kemudian kesenangan ni selesai nak pemilih merah merah pipi nak pemilih diksi dan lain sebagainya nak pemilih kere bayang bayang hidup pura di mana depa. Kenapa dia celah-celah kumpul nama teh sesuai warna lain? Dia pemakai darah apa jadi nama cium aku darah kumpul nama tanah. Dia pemakai celah apa jadi nama celah nama cium nama celah kumpul nama tanah. Tasya nama ini selesai deh pak. Kenapa milih pada kehidupan palsu? Atas bawah. Kenapa milih malina? Tasya nama ini selesai deh pak. Kenapa milih gambar aninge? Silat apa pembatas naspal jalan kantilo? Tasanya mesti selesai. Depa, nak pemilih pakai kali jadi pakai lewat lower blok kiri blok kanan. Depa memang malam tu. Nada sih senang dari keluar ni. Nanti tak boleh tinggal. Mana makan dari jujur pantai? Kenapa masih lagi tu? Di mana makan tu? Tasanya mesti selesai. Depa, ada sih. Di pemerintah ni mah totoe nak ada jolo jolo cik depa. Cari rezeki di lewat. Begitulah perempuan. Sih kita kembali. Jadi rumah kita. Pajakan anak Firaun. Akan nak kawal tijaknya anak Firaun. Tiba-tiba tak tenai jakai. Spontan mulutnya masih tak mengeluarkan kalimat tauhid. Ada apa kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wih, nang kali anak Firaun. Hei, mega mau masih tak. Angka ke boleh kuah mabuah selain nang mau. Maka angka, ku ngalah tanah senang. Kuahku, kuahku, kuah atau aku. Maka masih tak, hati-hati kok. Kira-kira dari kolapur ke kampung mata lu kok keluar itu ada bu mata lu kok bertanggung jawab kayak itu bicaramu makanya ya masih itu udah abu kisah nabajana dipanggil lah sita di aula pengadilan kerajaan karena mau firaun makanya mas sita kalau pun orang kelinga kau gak mampu angka dari uang mampuan selainnya dengan tegas apa yang disampaikan mas sita firaun memang kekuat lebih makuasa daripada iko asalnya pemalat Allah kuatku kuat butuh kuat kesinalan
mapalici pirau na kada masita yego mulle aja mo te kada itu nucap itu perkatamu wa tampai ko warin ko bodui tapi upan upan na turian kamu padahal nanti makadang kamu buat segantanya letuk mahu kue mampamula nak ngelatih bahkan iko mesti bunuh marco agar pau makra tatila ida ilota pun Allah taala tidak ada kuat segala nalina ya robat dia yang cai masita mata ruyala kena masita mata ruo ka pau itu ada pau ada pau masita kuatku kuat muto kuat nasina lagi ya ada kena iso kang ni dilerna api malu berumpai bayangkan ini rahmat Allah angka pengutuman opo kemudian ipare dewe opo ya tak melakukan nama sutam, mati kesilapan, tapi dia ntar yang jasir. Mereka kesianan kenapa nak koko-koko kerang-kerang mau dia bisa mati cari kira-kira setahun dua tahun, mater dia tengahan masih tak, mater mau kau kau ibarat dan juga puas segala itu ya, ah karena kau masih tak, angkat puas segala pengalaman pala, puas tuh puas itu, puas nasi nalange, dia lo kesianan nabi cuy, mater di dalam nabi tapi aku sangka pengalat ta'ala ternyata lepungan mampu berbicara maklumi indo lo nime menyamang milo ngopi mengancam milo ngopi makutan nabi om langsung masih tanah dekuar kalian yang utampu wendiri itulah kenapa dia harus karena meninggal dalam keadaan mempertahankan akidah. Inilah yang harus kita contoh, meninggal dan mempertahankan akidah. Gak kena tuh mau itu dimawani perumurannya. Itulah artinya masita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cawi ini kapan? Inti nana bicara. Ternyata kata apa yang kita nana kita, angka tahun irpa apa unta? Pura si irpa, dipasuk kursi, irpa sih. Pasti kursi, kan pasti pati kursi makmur mata kan. Makutannya dari kita. Wajib beri ni kan ini kasih. Masih lada zaman kita. Wae makan nasi salad ada kasih. Maka dari nabi diberi wahai Muhammad bisa mau kero. Maka ni kan diberi. Maka dari narna sabro umatmu waktu nak kuari dino. Mak pengajaran atau yang nak sampaiati asampaiati. Tapi nak cepat-cepat ayat sama jangan gak kan sama aku romantik model ini nah bahkan ini romantik Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat bayangkan ini romantik Allah dengan kasih kita lewat naik tanah di hari kemudian itu yang mampu memberikan syafaat sebenarnya Nabi kita misal Sallallahu Alaihi Wasallam makamula Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Ibrahim masih di mana sih Allah Taala dengan kami romantik syafaat. Mari Nabi Ibrahim masih di syol kumala ta'ala mari nama siri kasih pura yang mabal di cican bayangkan cican yang mabal di Nabi Ibrahim masih di syol kumala ta'ala ada balai di Nabi Ibrahim akan ada waktu pura nalita-lita manan belum nabar kalai ia waktu ada Nabi Ibrahim waktu nabur nangin napok-kapok belum nabar kalai angka barhala si dia koro kami nama loko ia bawa dia lihat tahu luna, nampak nale wasi wasi na, nampak tekannya ni rumah kalau mau kue, maku tanya mau na, maka dah ni apa kue, maka dah bisa apa itu kalau kue kata nai. Ia bawa balik lagi ni kasih nampak siri sio mengalatama, nabi noh masih di to sio mengalatama naik kasih pura lenya sabarakan ngaji cer, gak kan ditimpakkan rumahnya sah. Semua nabi, lo mani makolo pun nabi tawahin Muhammad. Angolawi kok pengalatara. Jadi dek juga kasih di nabi yang mampu memberikan syafaat segalina nabi tami bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah persoalan, nah, peko cara nak lek syafaat nabi tak nabi kita tak nabi boleh narupa ki, mari narupa ki apa lanjut dulu eh. Apa nak nabi kita? Nih gini kita nasa dengan parkir sampai jalan, parit tahu nasa jokka jokka dekarunna. Tapi kok cara ni lupa tahu dari kau dekat aku mana? Makoi lo. Jadi ikut kita yang asam pada teyaki 100% lagi. Dede wiki dan kita sama-sama. Hari terima kasih Allah.
saya menyampaikan seperti itu. Maka ia biasa perintah sampah yang perintah kena matanre, perintah kena mawarna. Onro tanre ini saya sampah yang ia itu Allah subhanahu wa ta'ala nolima di CD, jadi nanti tak difasilitasi langsung oleh Allah untuk menerima yang namanya perintah sholat. Main ke makoro nasabah iya roh agero diwa soli nanti kalau warna pada itu keselamatan sudah dana gitu. Tapi biasa kan kayak ibu kue memang melindawa 10 gerang boleh baju bola maka baju bola kasabi malah heli baju telah ngalau jine benar kah? Main iya roh lawan kita nih yang sembarangan anima warna meski lupa pada siti negara amel yang ini iya pernah selewat penalita dari itu disirat langsung sirut lupa warna. Makko matero Allah subhanahu wa ta'ala nasawan nangga iro sampajang etania anu samparang anu matanda anu mawarra jadi tela melo makpaluan Allah subhanahu wa ta'ala meskipun angka malaikat sekiannya yang bernama malaikat Jibril yang pun dikata sebagai ajudannya asisten pribadi yang pun Allah ta'ala saat ini istilah lima boleh pakai tapi napan angka parentah dekna tadi malaikat Jibril langsung joli nadi kita jadi sini nanti parentahnya opo mana tanah yang terima dari kita kecuali Siti agar sampajan sakta opo tanah yang terima dari kita kuasa opo tanah yang terima dari kita hati opo tanah yang terima dari kita kecuali parenta sampajan tadi opo alat tadi opo tanah tapi di Siti alam yang tak bisa ditembus oleh apapun termasuk malaikat Jibril nabi kita dibangun oleh dia yang berlangi itu karena izin Allah agar bila terima dari kita negara lain segalina perintah sempajan. Saya sampaikan as-salatu mitahul jannah sempajan di pak kuncinya surga as-salatu mitahul kulli khair ini sempajan di pak kuncinya sini di cengi negara leceng di akhirat dari negara sempajan hadiri wal hadirlah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan seandainya kata kuliah pesane ada namanya pantri tawwe ada namanya tangguhnya antri tawwe pakaian tawwe maka di kapal tau bas tau lapo tau selama di kapal yo belum tentu awam pakar sumbangan nama puluh juta maka 1 juta hadirnya puluhan kali kemudian puasanya sering Kamis tapi dari kodena sempanya ini kalau panjang menyebabkan apalan na amalak pada sini mondro bawa di mantu kau yoro tapi itu gak suruh kan terpengaji kerja rapalan aku buat saat aku ngaji masya Allah anak bidadari maka can mengelam pada si baru si tanya pengaji pengaji kerja rapalan aku masih dan kate istana yang terbuat dari emas pengaji masya Allah tapi pemacinta ada isi melotang manya-manya bangi buku elona mami cilona melo tamanya menyelami tapi ini pelan pertama mari tiga ke pak kuncinya suruh kenapa namanya kasih tahu bahwa kunci kondisi posipu sih mari kondisi posipu kunci apa si posipu atau sampai jangan kursi mas sampai ya deh sih mas sampai jangan kau waktu hingga kursi waktu 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 tak dua waktu si diwati pak kunci main tak dua waktu dua kali setahun nah gimana lagi si posipu sampai jangan kunci si posi potongan nah cucu dia namanya si cocok gak tanya nih waktu pertama surga tapi yang kan tanya tuh cedek dari kamu kasih posi kok yang kan awak dilangro-langro tapi ada kita kemampi kiri leka mak ketara si posi kok sampai jatuh waktu pira maju yo udah surga dari langro deh kan ngapan dari basi poli masih pemate deh kan waktu kemampu kalangro aku ilang surga kenapa kau dia masuk dari langro-langro tak kalap tak mengaku gue tak kalap tak mau disi tak lando lando nih ya kota saya tinggi sampai jatuh juga aku mengerimi nesa tak pernah pernah nih baca tuh sungguh tak lato nih sungguh ya baca tak lato nih lorong segadina tak lato nih serak dari kau gana di lima waktu tak pandang lu ngelatuh mati insya Allah yakin dan percaya ini tahu dapat tidak leri untuk makatan ini bocinta surga hadiri wal hadirah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ia waktu ngetah pada pulau nampakkan nyaro atau sumpah ia waktu malam ini lepangi kuyawana juga dingin lepangi kuyawana juga dingin ia rona reko sawi dekata pada di Maluku bagala di Benatita dia
kita melotar rumah berkoya warna lagi kita juga mesti salene lanjutkan perjalanan tak. Begitulah perumpamaan dunia panah itu lanjutkan di Eropa mesti ada perjalanan kita yang lebih panjang daripada dunia ini. Makanya orang ngajak lah di istilahkan agama karena tolong gitu sih teman. Nah sumpah kita setahun macam sumpah dia dari itu namanya saya melalui di sore di kampung nah bahkan melalui mati pun di kampung nah. Nah rekonta kau sumpah dia teriak kalang kalena betul nak baca sumpah dia teriak kalang kalena maka mesti masuk orang itu matuh. Tapi nah rekonta kau macam sumpah menyamanya mana itu matuh. Maka contoh angka tolong sawari tolong Malaysia lo Kalimantan si tahu ngorong-ngorong ke wasirin nah nah telepon ke pak nah wapak nah wapak kita tuh diwakili wapak lo di genteng wapak nah elangan gaduh tahu berikutnya ke si wasirin nah pak elangan pulang tahu berikutnya pak aku lakuk apa tahu berikutnya elangan kendala apa Masya Allah lengkan tahu berikutnya ke si dinak pilingan pak ke si diwakilingan sama nak ngomong kita parah yang ngomong dirimu lah pak tabangulah ngasarawale wah ibangu ngasarawale de namet tajadin nasarawale siulat 20 tiba-tiba kemana di guru wale maka tama-tama masir wah iya bapak nama dia nyawana nale hape na napasa wepa weana napa wapi joko na angkalina e wale tamamana nyeko serna na Masya Allah na insya Allah na siulat mama wale dinipane na wah iya wana na nangit waktu nalita iro video na sarawale iro wale maka tama-tama aku bangunan na ro wene kena bero wana nanya wana turi bero yang lisu bero misalnya Malaysia bero misalnya ke Dimantah maka aku kia wala mau ke kampung na tau na kemana dia ranya menyebang nge kota aja nge wene lisu kau nge menyebang kau nge wana ke turi kampung na maka angka memang nabola peribadi na angka tora kan dapat peribadi na dega ke bisa jama angka ni wasu balik na mati wasile tega gak bisa jamak angka toh balik nomor ina perumah mage macai sompa iya biasa toh macai sompa tapi dari kompa toh lo sompa dena kata yang kalang alena istilahna tau nge si koca ayah si koca si kongka si kocampu kok kemana di kampung nanti nao jang dena kena piring-piring menyami kok kampung nanti dena kena generasi lesurna tapi sisa gak boleh rusai di kampung nanti we li siri kampung nanti gara gak boleh boleh matu atau di pala salah satu di ya kemana kita rumah dele kamu sudah sore nanti tuh kita minta mami matuin mami dek sesopa tapi enak itu mati sop jadi ini biasanya itu mati sop atau mati lalu pak apa itu mak ada pintu pulau tingkat kalau waktu na yanu ke Malaysia na dek kota pasar tak kareba dena kena kiri-kiri di kampung na tali aku kok mati tujuh lalu misal nero tau wala pre tau tak ten ini ada yang tau mati ala kamana sini kau ala para tau tak deng kaya tau tak deng kita jatah kita tuh kampungnya neta suruh kan ternyata kemana kita pernah berangkat jadi kampungnya neta tuh dia orang lagi ala dia tuh suruh kan pamasena kau ala tala jadi kampung tak mesti yang relisu dia gak kalah sederhana suruh pamasena kau ala tala nah rekodnya tala tuh kau riasa tau tak deng itu sih yang kau tau subhanahu wa ta'ala hadiri wal hadir ayat dalam Allah terakhir sekali ini bisa menjadi motivasi bagi kita kemudian ini angka-angka waktu Nabi Musa mantengangi beribadah di rumahnya tiba-tiba kemakun rela kita si mendri mater mende holana mater mata kok tentu dene pun dibuka pintu mater mende ditama mare dia berlari dalam keadaan ketakutan menangis selesai angkai Nabi Musa tidak boleh maka dia pun pagi tak patah sila-sila maka ki maka dia Nabi Allah Nabi Nabi Allah Ta'ala masuk laku nak kasih min rasa nak kasih we majalah ada sifat tu nak dampai muka kasih pun Allah Ta'ala maka dia pun berdua bu maka dia masih apa ya Nabi Allah kau ni pun anak ternyata perempuan pun terus terang agar aku yang bapak mengaku baik maka dari seluruh aku ngalah ta'ala biar kasih kasih jawa-jawa jawa-jawa masal mempengadika matamu ke narami manaka waktu nabi manaka lalu nganak matamu kampak ke nampel lalu nganak lalu mana biar Nabi Musa namanya manusia biasa juga yang memiliki nafsu tiba-tiba Nabi Musa macam kata hei ada kok tahu jawa itu saling olah gue minta kan anak pacar lah orang gara-gara kok ada kok saya kok tahu jalan lagi kok lah
perempuan. Tapi si cerita ringan sampai di rumahnya dia bertaubat kepada Allah. Melo doa ini buat kasihan apa? Kaki itu nak kasih melo mengobat. Narek kau nabi mu nabuah deh nabi lo jamai tak nabi lagi di rumah mu tahu ni buat. Buat ini narek kasih buat tak sampai kasih buat. Apa yang terjadi? Ternyata ini dari melo mana kualatan. Disuruh mereka diberi lo kepada cerai dan Musa tali mu diwalatai. Lalu Nabi Musa dan diberi pula Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, nakoda Allah Taala. Mari pak kola tak kasih lo pemakun tri. Mana salah sedikit kasih nanti masa selena tau pak lah kan jisai nak Allah Taala pak kait tadi itu kan mengatusi nanti kau macai ucai di makor musolani yang tina. Maka Musa Musa muka. Angkau nasa dosa lebih lima tante dosa anda di panang yang waktu dia mau pengati nak tahu mana nanti. Masih lagi Nabi Musa. Angkau mau kau beri cokan dan usaha lo pun makmur ini, maka dah angkat Nabi Musa. Maka dah angkat Nabi Jibril kurang lah. Maka dah wajah sedangkan ini Nabi Jibril. Angkat kau selen. Nah, luruh dia sempayang. Dia buat sempayangnya, tapi tidak ada perasaan bersalah dalam hatinya. Betapa wajah dia sempayang luruh, dia sempayang asal yang menjadi bisa subuh. Tidak ada perasaan berdosa. Tidak ada perasaan terbebani ketika hendak masuk salah ini Nabi Musa sempayangnya. Anak boleh kaki beri masan rotante dosa ane 70 kali lipat daripada nangin dosa ane maku terima pengadilan apa nama anaknya dari kong kata ina sepada dan dia nama sarang dan sepada tentang sepada anak sepada dalam majalah nomor sini dari kong kata ina sepada nangga itu mak pada ia biasanya sepada tadi yang kedua iba tadi yang perintah nama Allah Ta'ala yang kedua dari kong kata ina sepada sekarang akan mak beri ia tipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan negara hak untuk mata ulah tanah yang ketiga di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kuanda tu pura berbuat dosa itu lebih baik dari kuanda sesalena daripada dari ku angkat tahu desi sedapi ku perintah mengatakan. Ia dari kuanda tu pura berbuat dosa kemudian nasa sesalena berarti angkat lupa tepat dari kuanda Taala angkat lupa tepat dari kuanda Taala dan pada kini yang dalam mengumut mata di Allah Subhanahu Wa Taala itulah dosa kelam besar di muka bumi ini negara cantai. Sana dari kuang tak tahu selena selena dan dunia sepanjang saya kira itulah isi dari Paris Amirat kita dengan mengatakan kata dari tadi pamer aja di Allah Subhanahu Wa Taala selena perintah sepanjang jadi pada tempat ini sepanjang tak termasuk dan paling utama tak kasih ini sepanjang piringnya mata dan banyak sekali sepanjang yang saya sampaikan termasuk terutama sholat berjamaah namun karena waktu yang membatasi kita apalagi ada 40 yang berbeda-beda pola sikrap bagian selatan capak di otak sikrap ada yang butuh imam untuk jadi insyaallah kita sama-sama mendoakan selama film itu dimulakan insyaallah saya juga selama sampai di rumah amin dan saya doakan semua yang di sini karena bodoh menarik toto mengalah tala umur palampe pada irapi bulan suci Ramadan tentunya irapi bukan sekedar irapi tapi sehat untuk perwetwiro dan memiliki kedalaman iman gagakan kepada kekirwasi kesita materawi matadarus buka puasa dan lain sebagainya amin amin ya rabbal alamin sekian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Allahumma'afiq ila qawli karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.